Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali lagi di channel ini, Sugi Rasta Channel. Kali ini mau buka kado kembali di acara selamatan di Kalianget Semenep. Dan ini alhamdulillah sudah ada beberapa kado dan kita unboxing bersama dengan ponakan dan sepupu-sepupu dan istri saya. Seperti biasa saya ada di balik layar karena tidak membawa tripod. Oke, langsung saja kita buka. Yang pertama kita buka kado dari ini. Gak ada namanya. Coba kita buka bareng. Nah, itu dia apa isi di balik kardus tersebut. Dan isinya adalah termos air. Oh. Ya, terima kasih yang sudah memberikan termos ini. Semoga termos ini bermanfaat dan semoga yang memberikan diberikan kelancaran rezekinya. Kemudian lanjut yang kedua kita taruh lagi. Kita taruh lagi yang pertama di sini dan yang kedua coba kita buka yang mana dulu? Coba yang merah-merah dulu. Yang merah ini taruh dulu, kita unboxing yang merah. Ini alat kasur. Apa? Ayo, ini tuh ada ini. Selamat ulang tahun. Ini dari Pak Nurfudis. Iya, dari ayah sama bunda. Pak Nurfudis. Mau ngucapin apa, sayang? Terima kasih. Jadi, kado yang kedua dari Bapak dosen dan ayah ya, dari ya, istri saya, Pak Nurholis Majid, memberikan kado spray. Terima kasih saya ucapkan. Oke, kita taruh sini dulu. Kemudian yang ketiga kita buka kembali apa isinya. Dan isinya adalah tas cewek, ya. Oh, tas cewek. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah memberikan tas ini. Selanjutnya kita buka lagi. Ini dari Mbak Rati. Terima kasih Mbak Rati. Oke, selanjutnya kita buka bareng. Bukan. Apa isinya di dalam? Kayaknya spray lagi. Oke. Dari siapa? Masya Allah. Oh, Ibu Rifki. Ibu Rizki. Terima kasih Ibu sudah memberikan kado ini. Selanjutnya kita buka lagi apa isinya. Langsung buka. Ini sangat semangat sekali membuka kado. Alhamdulillah. Coba dulu buka apa? Mama Victory. Mama? Alhamdulillah. Trika, alhamdulillah akhirnya tidak beli. Terima kasih Rifki, selamat menempuh hidup baru ini dari keluarga Bapak Ahmad. Fikri Wais, keluarga dari Bapak Ahmad. Selanjutnya kita buka kembali apa?
tas lagi. Iya, tas. Alhamdulillah tas. Dari Comel. Alhamdulillah, terima kasih Comel. Dan ada suratnya, nanti saya baca ya. Oke, lanjutannya kita buka lagi. Mendapatkan baju hem. Oke. Sangat semangat sekali ini kawan. Ini sudah kado di acara kedua di rumah mempelai pria, yang sebelumnya itu kado dari mempelai perempuan atau wanita. Dari siapa? Dari Bapak Ahmad. Dari Ibu Bapak Ahmad Abuya. Terima kasih Bapak Ahmad. Dan isinya adalah blender. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad. Mantap. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ini orang tua saya di pondok. Alhamdulillah. Dari Farel. Dari Mama Farel. Oh, ini anak saya dulu nih, boleh kelas. Dari Farel Surabaya. Alhamdulillah. Dan isinya adalah apa? Kita buka. Alhamdulillah. Termos. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Kita taruh lagi. Ini sudah mulai berantakan nih. Coba kita ini apa? Dari Mila. Mama Bila. Mama Bila. Dari Mama Bila. Bila. Ini satu keluarga semua ini, alhamdulillah. Dan isinya adalah tempat penggorengan, panci goreng. Alhamdulillah, Mama Bila. Semoga putrinya di Al-Amin menjadi anak yang soleha, dan semoga lulus dengan husnul khotimah. Dan selanjutnya ini dari angkatan 44, angkatan dari 44 TMI. Dan apa isinya, kita lihat bersama. Ini cukup semangat sekali. Bukunya alhamdulillah boneka. Oke, langsung kita buka yang terakhir. Kita pikirin dulu ini yang terakhir. Apa isinya yang terakhir, kita lihat dulu. Alhamdulillah. Dari siapa? Dari Pak Ahmad juga. Itu berarti ngasih dua. Alhamdulillah Pak Ahmad, terima kasih kami ucapkan sudah memberikan kado yang sangat spesial ini, dan insyaallah bermanfaat untuk keluarga kami. Baik, kita doakan terutama untuk Bapak Ahmad dan semuanya yang memberikan kado ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian konten unboxing kado pada kali ini. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi kata maupun sikap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.